Perempuan 50 tahun warga Sedayu Bantul ini dalam kondisi lemas tak berdaya saat petugas Basarnas berhasil mengangkat dan mengevakuasinya dari dalam sumur. Waltini diperkirakan jatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter pada Rabu sekitar jam 4 sore. Sang suamilah yang mendapati istrinya sudah berada di dalam sumur dan langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga lalu menghubungi kantor Basarnas Yogyakarta untuk meminta bantuan evakuasi. Basarnas menurunkan satu tim yang dilengkapi peralatan vertical rescue. Pada awal kejadiannya ada pihak keluarga yang mengetahui, sehingga pihak keluarga melaksanakan, salah satu dari pihak keluarga melaksanakan pertolongan, namun tidak bisa untuk menaikkan Ibu Waltini. Sehingga kami membantu untuk melaksanakan evakuasi menaikkan Ibu Waltini. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Waltini langsung mendapat perawatan pertama dari Puskesmas Dayu sebelum dibawa ke Rumah Sakit PKU Gamping. Tim Liputan CNN Indonesia.